Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Kamis 31 Desember, bacaan Injil dari Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 18. Intinya disabdakan, pada awal mula adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman telah menjadi manusia, hadir dalam diri Yesus, penebus dosa kita, menjadi terang bagi kegelapan hidup kita. Bagaimana tidak gelap, kita akan menutup tahun 2020 dan akan menyongsong tahun 2021. Tapi pandemi COVID-19 masih merajalela. Dan tentu saja ini menjadi kegelapan tersendiri bagi kehidupan kita. Kita sangat terbatas untuk bergerak, terbatas untuk menjalankan ibadah, sekolah, kuliah, bekerja, apalagi jalan-jalan dan berlibur. Kita mohon rahmat, semoga dalam kegelapan dan ketidakjelasan ini, Firman Tuhan menjadi terang bagi jalan hidup kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Minum air putih hangat dulu. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Tuhan memberkati.